gak kangen tidur aku peluk-peluk? Kangen. Jangan kenapa-kenapa lagi, please. Aduh. Kenapa? Situ dong. Aduh, kok dicubit sih? Kenapa sih? Orang suami lagi sakit malah dicubit-cubit. Ya, Miss, Mas Arya, kenapa sih kayak gitu? Kan saya khawatir. Khawatir ya? Khawatir lah. Masa? Mas, serius no. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba sakit? Ya nggak tahu. Ya saya sehat-sehat aja. Karena udah gak apa-apa. Enggak, gak apa-apa. Kamu udah makan belum? Mana mungkin saya bisa makan. Kok ketawa sih, Mas? Masa gak bisa makan? Beneran, saya gak bisa makan karena mikirin Mas Arya. Aduh. Kamu lagi. Mas, serius. Maaf ya. Maaf bikin kamu khawatir, sedih, gak bisa makan. Saya serius, Mas, beneran gak bisa makan. Kenapa sih gak percaya? Aduh, Mas udah jauh lebih baik. Ya udah, sehat-sehat ya, Mas. Takut ya? Mm-mm. Cie, takut. Ya takut lah kalau Mas Arya mati, saya sama siapa? Vitamin jangan sampai dong. Kalau kamu mau aku cepat sembuh ya, sebenarnya ada satu obat yang luar biasa ampuh. Apa? Tidur sambil pelukan di saat lagi sakit kayak gini, wah itu mempercepat proses penyembuhan. Lagi sakit juga masih bisa-bisanya. Ya udah nanti di rumah, makanya cepat pulang. Nggak mau, sini. Enggak dong, ini kan kasur pasien. So? Ya nggak mau. Ya. Sini. Sempit. Mas Arya nggak sempit. Ya kalau sempit itu kan takdir. Gimana lagi? Apa sih? Lagi sakit masih sempet-sempetnya kayak gitu. Enggak kangen tidur aku peluk-peluk. Kangen. Jangan kenapa-kenapa lagi, please. Aduh. Kenapa? Enggak apa-apa. Mas, serius dong, ah. Berat ya? Agak berat, tapi gak apa-apa lah. Nasib. Ah, Mas. Belin.